V73 yang lebih gede, di atasnya tipe V40. Angin tembak untuk meningkatkan tekanan dan meningkatkan suhu panas. Untuk yang kebutuhan api mekar, bakar selat tipis. Saya oli bekas ini saya buka kurang lebih sekitar 3 liter, antara 3 hingga 4 liter per jam. Kalau ini lebih besar lagi, oli dibuka lagi misal. Untuk kebutuhan api gede, suhu panasnya lebih tinggi, tetap bisa dibuka semua. Meningkatkan suhu panas, angin tembak bisa buka lagi. Ini saya jarak kurang lebih, ini kita mundur lagi ya, sekitar 2,5 meter, itu masih panas. Jadi untuk tempat harus ada penutupnya untuk keamanan yang bagian belakang. Oke. Coba kita biarkan dulu untuk melihat kestabilan apinya. Oh ya, untuk bahan bakar yang bisa digunakan seperti biasa ya, oli bekas, jelantah, solar, minyak tanah, atau limbah-limbah minyak yang lain. Otomatis pembuangan tetap saya kasih, ini demi keamanan. Ini lebih gede atau lebih kecil tinggal diatur menggunakan keran bahan bakar dan angin-angin keduanya ya.